Kita cuma
berusaha. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi. Kalau pemerintah di Jakarta itu nggak cukup, nggak cukup. Ini memang transportasinya, kecepatan transportasinya. Jadi kalau kecepatan transportasi adalah sarana infrastruktur jalannya yang lebih baik. Itu kuncinya, Pak. Dan komunikasi sudah melalui bisa internet, bisa melalui tag dan lain-lain. Harga kita tahu. Jadi kuncinya, Bapak-Bapak sebenarnya, coba berapa lahan tentang, kalau bisa jangan semua tentang. Harus ada pembagian disertasinya. Kalau semua kentang, misalnya di Medan kentang, di Jawa kentang, sini kentang, begitu semuanya melimpah, harganya drop. Jadi memang harus ada kita membagi-bagi cara kecepatannya, biar harganya bagus. Kalau harganya bagus, orang terpilih akan datang. Tapi kalau harganya drop, supaya banyak, terpilih dia. Kalau kita kiri, sudah diketok oleh kelompok. Jadi memang kuncinya adalah transportasi juga. Karena daerah kita ini memang ada sedikit kesulitan. Tapi kalau kesempatan nanti jalannya lebih bagus, saya kira mungkin akan cepat. Jual kebun, bisa jual rumah kalau sakit. Kalau pemerintah bisa menyediakan sarana yang lebih baik. Kalau di bidang pariwisata tadi sudah saya sampaikan, pendidikan juga penting, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya yakin, Batang Sangir ini generasi ke depan akan maju. Mudah-mudahan pemerintah ke depan, siapapun pemerintah ke depan, bisa memperhatikan masyarakat Batang Sangir yang luar biasa. Kebersamaannya luar biasa. Bersama kita pasti bisa. Apapun bersama-sama pasti bisa. Istilah orang sudah terpatah, ringan sama di dinding, berat sama di pikul. Tidak ada yang nggak bisa kita lakukan. Thank you.